Ya, kali ini kedua tim sudah berada di tengah-tengah lapangan dan masih 1 dan 2 sudah menaiki tangga pertandingan. Pertandingan akan dimulai di mana posisi Kecamatan Arjawinangun berada di sebelah selatan lapangan dan Kecamatan Lubu berada di sebelah utara lapangan. Di mana Kecamatan Lubu mengalahkan Kecamatan Bleret di pertandingan yang berbeda, yang di mana Kecamatan Bleret banyak bertabur bintang markah tetapi dapat dikalahkan oleh Kecamatan Lubu. Kali ini berhadapan dengan Kecamatan Arjawinangun di fase pertandingan yang kedua. Apakah akan mengulangi kemenangannya kembali untuk Kecamatan Lubu yang akhirnya bisa lolos ke fase seperempat final? Ya, kali ini wasit juga sedang melihat posisi di mana Arjawinangun berada di sebelah selatan lapangan dan Kecamatan Lubu berada di sebelah utara lapangan. Ya, kali ini Pak Kris akan langsung dari mundur belakang saja. Dapat diterima di sana. Apa yang terjadi? Masih dapat diterima kembali. Jawab, dapat diterima. Apa yang terjadi kembali? Apa yang bisa jawab? Kali ini gagal saudara-saudara melakukan sebaiknya dan akhirnya membuangkan satu angka awal 1-0 untuk Arjawinangun. Ya, kali ini Arjawinangun dapat cek, dapat diterima. Lepas ini Pak Kris, Yusuf. Sayang sekali saudara-saudara gagal dan akhirnya poin untuk Arjawinangun 2-0. Ya, Arjawinangun kembali yang akan melakukan sebaiknya main bola. Rancang-rancang sebenarnya saja, dapat diterima di sana. Lepas ini, tajam sekali, masih dapat mencoba. Yang akan melakukan serangan di malam ini tajam sekali, masih dapat diterima. Hebat ini, akhirnya bisa makan penyutanya di angka 2-2 saudara-saudara. Ya, kembali bisa Yusuf yang akan melakukan serangan mundur menerima bola. Jangan bercanda. Apa yang terjadi saudara-saudara? Lenjas menyatakan peluang dengan kencang poin untuk anak-anak dari Kecamatan Arjawinangun. Ya, kali ini Kecamatan Arjawinangun melakukan cepat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bola sudah menyentuh pada lapangan dengan kencang mendapatkan satu es untuk memperlebar angka di angka 4-2. Ya, Arjawinangun tajam. Kali ini gagal saudara-saudara. Arjawinangun melakukan sebuah error dan akhirnya tidak melampauinya. 3-4 saudara-saudara. Ya, kali ini mundur akan melakukan sebuah nomor punggung 1 menerima 5 bola. Jumping shotnya pelan saja, dapat diterima. Lepas ini saja. Bolanya liar saudara-saudara, diumpankan kepada mundur dengan kejapin 4-1. Ya, kembali mundur akan melakukan sebuah jumping shotnya pelan saja, dapat diterima di sana. Lepas ini saja. Kembali pressing. Sayang sekali saudara-saudara, nomor punggung 4 ini selalu menyentuh dan kena kejap 5-4. Ya, pulang kembali, dapat diterima. Lepas tinggi, tajam. Bola silang dilakukan oleh anak-anak mundur berhasil mencuri satu poin untuk menyamakan kedudukan di angka 5-5. Ya, mundur akan melakukan setajam bergulir di net, dapat diterima jabat tinggi, gasing, masih dapat diterima di sana. Lepas Pak Kris dengan melakukan lompatan dan memblokir dengan satu tangan kiri akhirnya 6-5. Ya, mundur kembali yang kedua. Kali ini gagal saudara-saudara. Jadi cekian bocah dalam nomor punggung 7 akhirnya membuat satu untuk memperlebar angka di angka. Ya, masih dapat terima. Lompat tinggi kembali gila. Masih dapat terima. Lompat tinggi kembali. Apa yang gila? Kali ini Gilang gagal, sudah dua kali dapat diblokir dan akhirnya untuk Arjawinangun 7-6. Ya, Arjawinangun dapat cek, dapat terbunuh. Wakris tinggi, Gilang diterima dengan kaki, tetapi rupanya ada satu pemain yang menyentuhnya dan akhirnya membuatkan satu gol kembali untuk menyamakan kedudukan dari mundur. Ya, kali ini mundur agar dapat cek, jambing cek pelan saja, dapat diterima di sana. Lepas ini, kali ini bola pun tidak begitu cepat dan akurat, akhirnya memperlebar angka dengan 8-7.
7, 8, 7. Ya kembali harga minyak gunakan bakal cepelan saja bergulir. Dapat diterima di sana. Ada makris. Apa yang terjadi? Dapat diterima di sana. Yusuf ingin kembali. Ya saya langsung saja. Masih dapat diterima kembali. Ya Chris Yusuf. Yusuf. Sangat powerful sekali saudara. Spider baru saja langsung dari Yusuf. Belang dan membuka satu poin untuk menyamakan kedudukan yang 8 sama saudara. Ya kembali di sana. Dari pundi, belakang diterima oleh jaminan. Depan dikit, tajam sekali. Masih jatuh, double. Double, semua. Akhirnya, bola tidak diperbolehkan oleh wasit. 9-8 untuk Arjami Nangun. Ya, kali ini Arjami Nangun kembali. Yang akan dilakukan seperti panimang bola. Ancang-ancang seperti yang di Arjami Nangun. Jangan bisa-bisa saja. Dapat diterima, lupanya saja. Supaya dia begitu akurat, akhirnya bisa menyamakan kedudukan di angka 9 sama untuk mundur. Ya, Makris, saya tersidangkan tidak, kenapa cepetan saja, dapat diterima di sana, umpan tinggi, oleh bagus. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Lenjas menyatakan masuk ke lengannya, unggul kembali satu angka untuk Arjawi Nangun. Ya, kali ini Arjawi Nangun akan melakukan lima bola. Ancang-ancang sebentar, siapa yang tujuh di sana? Nah, biarkan kembali siapa? Biarkan kembali gila, ada Makris, tinggi, uji! Ya, kembali di sana. Akan melakukan cepat saja. Dapat diterima di sana. Ada Makris. Tinggi. Kembali akan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Lejas menyatakan masuk dan akhirnya diperkirakannya di angka 10-11. 10-11, saudara-saudara. Kali ini Yusuf yang akan melakukan cepat. 5-5 gol. Acak-acak sebentar. Yusuf. Dapat diterima di sana. Yusuf seringkali mendapat ice. Dan akhirnya kali ini satu ice baru saja didapat oleh seorang Yusuf. Ya, Yusuf tajam sekali masih dapat di sana. Umpan tinggi belakang tajam sekali masih dapat terus di bero. Umpan tinggi Makris hilang. Akhirnya mengungguli satu angka untuk mundur 12-11 ya mundur kembali. Yang akan bangun jam sebelas jam berdiri dapat di timbal sana. Umpan tinggi apa? Umpan yang gagal saudara-saudara. Akhirnya bola yang deras keluar dan kembali untuk mundur 13-11. Ya, untuk pertandingan selanjutnya yaitu Kecamatan Gempol, Kota Apul. Yang akan berhadapan dengan Kecamatan Pabuara. Nah, Cirebon Timur, Genai Tebu. Ya, kali ini Yusuf melakukan tajam. Yusuf, di mana pertandingan yang perdana juga Yusuf banyak mendapatkan ice. Kali ini di set yang pertama sudah dapat 2 ice dari seorang Yusuf. Umpan tinggi kembali tajam, dapat diterima oleh kesertaan diri. Umpan tinggi saja, pressing, masih dapat diterima. Umpan tinggi, bola ke bawah belakang, jorok saja, masih dapat diterima kembali. Umpan tinggi kembali tajam. Kali ini dapat membobol satu bendungan yang sangat kokoh. Akhirnya membuatkan satu poin untuk diperkecil angka 12-14. Ya kembali tajam, dapat di musuh libero. Di sana umpan tinggi. Gilang. Akhirnya memperlebar angka di angka 15-12, saudara-saudara. Ya, kali ini dari Al mundur. Yang akan melakukan sebelah saja. Dapat diterima. Umpan tinggi belakang. Jawa langsung masih dapat diterima. Ya, Chris tinggi belakang. Walaupun tubuhnya pendek, badannya keren, tetapi lompatannya begitu tinggi dan spike-nya juga begitu powerful. Akhirnya memperlebar angka 16-12. Ya, pressing saja. Dapat diterima oleh Chris. Di sana tinggi kembali. Sayang sekali. Kali ini gagal. Tangannya ngerayangin. Ya, kali ini Jabar akan melakukan cepat. Lima bola. Ancang-ancang sebentar. Jangan cepat saja. Dapat diterima sana. Ada Chris. Baru saja dilakukan saudara-saudara. Walaupun sangat lemah, tapi bisa menempatkan tempat yang kosong dan membuahkan satu poin untuk memperlebar angka jarak 17-13. Ya, jangan bisa berkembang.
senang sekali saudara-saudara, apa yang terjadi setiap error dia melampaui net akhirnya 17-14 ya. Dapat itu saudara, nggak kristen, masih dapat diterima tapi saya belum melenceng keluar, akhirnya 18-14 ya. Kali ini sidang gila yang akan kami sampai lima bola, ancang-ancang sementara itu gila pelan, apa yang terjadi gila, walaupun datang tetapi bolanya memanjang keluar, akhirnya membuat satu poin untuk diperkecil angkanya di angka 15-18 ya. Kembali sana dapat diterima oleh seorang libero umpan tinggi Yusuf Mansur tidak sia-sia dari kondang. Ya, kali ini akan bukan sebanyak banyak bol, angka sebentar pelajar dapat diterima. Umpan tinggi belakang masih dapat diterima di sana. Umpan tinggi belakang, belakang maksudnya masih dapat diterima kembali. Umpan ini bola kembali, gagal kembali. Angka Winawan menembak bola dan akhirnya 25-15 saudara-saudara. Ya, kembali di sana dari mundur yang akan melakukan siapa ini paling mampu ajak sebentar sebentar di mundur keluar saudara-saudara, akhirnya diperkecil angkanya kembali di angka 16-20 saudara. Ya, kembali dari Arja Minang akan melakukan siapa ini paling mampu jamin sebenarnya saja. Apa yang terjadi saudara-saudara, keluar kembali error dan akhirnya menduakan satu poin 21-16 ya. Wakilis saya persidangan juga melakukan saya pelan saja dapat diterima langsung saja press. Cantik sekali setter dari Arjan Malon ini mencuri satu poin untuk mendapatkan bola di tengah lapangan kosong, akhirnya 17-21 ya. Kali ini kembali Arjan Minang akan melakukan paling mampu jawab-jawab saja. Keluar saudara-saudara dengan susah payahnya Arjan Minang ini mendapatkan satu poin, kali ini modalnya dibuang sia-sia ya. Yusuf kali ini akan langsung tajam. Kali ini error saudara Yusuf, jumping shotnya tidak melampaui net dan akhirnya 18-22 ya. Arjan Minang melakukan cek dapat melebel Mbak Resik berlaku di belakang masih dapat kembali umpan tinggi memutarkan badannya masih dapat diberi kembali langsung saja dapat kembali Yusuf Mbak Resik kembali. Sayang sekali saudara, sebaiknya keluar dan akhirnya poin 19-22 ya. Arjan Minang akan melakukan lima bola tajam kembali keluar kembali saudara-saudara, tidak dipertahankan setelah dan akhirnya poin 23-19 ya. Akan lagi apakah akan diakini oleh anak-anak mundur ya, mundur melakukan sebelah dapat diterima di sana umpan tinggi melakukan belakang masih dapat diterima umpan tinggi kembali. Walau mendapat di blok di tengah di bolanya mulia dan akhirnya 24-19 ya. Kali ini akan melakukan sebelah jaya dapat diterima di sana umpan tinggi saja dorong keluar saudara-saudara, akhirnya game 25-19 1-0 ya. Untuk pertandingan selanjutnya yaitu Gempol yang akan berhadapan dengan Pabuaran. Maka daripada itu untuk Pabuaran dan Gempol supaya mempersiapkan diri setelah selesai pertandingan ini supaya memasuki lapangan pertandingan ya. Oke, sekali lagi informasikan untuk kalian yang ramai bahwa turnamen kali ini yaitu dalam rangka memperbutkan trofi atau piala ke Menpora Cup yang ke sekian kalinya bertempat di Desa Bodelor, Kecamatan Bulungan, Kabupaten Cirebon, di mana didukung oleh Dispora Kabupaten Cirebon yang disponsori langsung oleh Herbalik dan Papaya. Ya, kali ini pergantian posisi lapangan di mana Arjan Minang di sebelah utara akan melakukan
spike-nya begitu tajam dan powerful, akhirnya membuatkan satu poin awal 1-0. Ya, apa diterima? Lepas di sana. Yesep dengan cantik dan mencetakkan bola liar, akhirnya memperlebar akan dia 3-0. Ya, kali ini Bagus akan melakukan sepelah saja, dapat diterima di sana. Lepas di sana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kali ini gagal keluar dan akhirnya mendapatkan satu poin kembali 3-0. Ya, kembali dari mundur akan melakukan jam dari wakil sebelah saja, dapat diterima oleh jemaah. Lepas dia, baru saja memperkecil akan melalui bola yang begitu cepat yang dilakukan oleh anak-anak Anjar Bina memberi nomor punggung 4, akhirnya diperkecil akhirnya dia akan 1-3 yang Anjar Bina akan melakukan jam sebelah saja, dapat diterima secara logina. Lepas dia kembali, lagi kembali secara saudara yang diambil oleh anak-anak dari mundur dan dia memperlebar akan yang 4-1. Ya, Yusuf kali ini yang banyak mendulang angka dan poin. Ya, kali ini akan melakukan apakah mendapat S kembali? Ya, dapat mencet. Apa yang terjadi? Bola yang liar kembali, saudara-saudara. Akhirnya 5-1. 5-1, saudara-saudara. Ya, kembali di sana. Ya, akan melakukan dari mundur Yusuf. Yusuf gagal, saudara-saudara, akhirnya mendapatkan satu poin, akhirnya 2-5. Ya, Arja Minangun kali ini akan melakukan satu 5-5 bulan tajam, dapat diterima. Wakil sedikit, bola ini yang begitu tajam dan akhirnya bisa menempatkan di posisi kiri lapangan dan poin 6-2. Ya, kali ini nomor punggung satu sendiri yang akan melakukan sebelah, dapat dimujabat lepas tinggi, kembali pressing. Wakris tadi langkah saudara-saudara terkejut dengan akhirnya bolanya masuk. 3-6 saudara-saudara. Ya, kembali saja. Ajar berlangsung. Sayang sekali saudara-saudara, Erol tidak melampaui net, akhirnya 7-3 untuk kecamatan Budu. Ya, mundur kali ini akan melancar yang cepat saja. Yang lagi di persana. Umpan ini tidak dilakukan. Masih dapat menerima bola. Umpan di belakang. Apa yang terjadi sana? Keluar saudara-saudara. Tidak pas out dan akhirnya 8-3. 8-3 saudara-saudara. Ya, kembali di sana. Dari mundur akan melancar tajam. Dapat diterima. Umpan di belakang. Blessing saja. Masih dapat menerima bola. Ya, bola yang dilakukan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kali ini Yusuf kurang siap, begitu bola datang dan akhirnya poin untuk anak-anak dari Arja Minangun. Ya, kali Arja Minangun yang kocok tajam kali, dapat diterima. Dapat diterima besok. Iya, tetapi masih dapat diterima. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bola senang yang baru saja dilakukan akhirnya mendapatkan satu poin kembali untuk Arja Minangun. 5-8 ya, Arja Minangun nak kocok. 5-5 bulan aja kembali. Dapat diterima di sana. Wakris lepas tinggi, berlakukan dilakukan. Masuk double atau full tidak diperbolehkan oleh wasit. Akhirnya poin 9-5 ya. Kali ini gila akan tidak masuk dari mundur. Jumping save pelan saja. Dapat diterima secara jabat. Lepas tinggi, blessing. Yusuf serang monster block yang begitu kokoh. Akhirnya poin 10-5. Ya, kali ini bilang kembali yang akan melakukan siapa nih main bola pelan. Ya, akan diterima sana. Ya, mata Dimas berjerit pas ada Yusuf. Depan ini bola pun dilakukan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dari kedua pemain Arja Minangun ini menghilangkan dan akhirnya bolanya dibiarkan masuk. Poin 11-5. 11-5. Ya, bilang kembali yang akan melakukan siapa dapat diterima sana. Depan tinggi. Tajam. Keluar saudara-saudara. Akhirnya poin kembali untuk mundur 12-5. 7 angka tertinggal sangat jauh untuk bola voli. Tetapi bisa saja terjadi apabila permainan ini berkembang baik untuk anak-anak Arja Minangun, akhirnya bisa menyamakan kedudukan di angka 12 sama atau dapat mengalahkan Mundu 1-1. Ya, kali ini mau diminta coach Arja Minangun untuk memecah konsentrasi anak-anak dari Mundu yang sekarang sudah meninggalkan 7 angka di
12-5 ya hilang permana akan mengocok maning-maning bola ancang-ancang sempat jabat itu hilang pelan saja tidak perlu jabat lepas ini boleh dilakukan masih sampai menit bisa lagi selesai tinggi kembali ya langsung saja dapat terima lepas tinggi kali ini sangat tajam sekali saudara-saudara. Tidak dapat diterima. Lepas tinggi belakang macam apa yang terjadi? Sudah dibendung oleh Yusuf. Akhirnya membuatkan satu poin. Akhirnya poin. Kali ini hilang kembali. Yang akan melangsung menimbang bola. Jabir senyapkan saja. Dapat diterima. Kali ini umpan jabar langsung. Dapat diterima bola. Wakil tinggi. Sayang sekali tidak berbola di atas air. Yang akhirnya membuatkan satu poin untuk kebutuhan. Hari ini yang akan melakukan sempurna saja dapat diterima sana lepas tinggi bola pindah gagal saudara-saudara akhirnya diperkecil angkanya kembali mereka 7-14 saudara ya kembali sana jaminan melakukan sempurna diterima ada waris tinggi kembali gagal kembali saudara-saudara akhirnya mendapatkan satu poin kembali untuk anak-anak dari jaminan 8-14 ya kembali sana dapat diterima gila lepas tinggi saja Yusuf dapat dipendung oleh 3 pendung yang sangat kokoh dengan pelatih dan uletnya anak-anak Arjami Namun akhirnya memperkecil ketertinggalannya di angka 9-14 ya supaya siap-siap di tempat 2 orang dengan kembang kalah amin kumpul lah Pak. Apa musik maning? Oh. Ya, pelan kembali. Masih dapat terima. Lompat di belakang Yusuf. Yusuf kali ini tidak mau gagal yang kedua kalinya. Memang spike-spike dari seorang Yusuf sangat tajam dan mampu. Akhirnya membuatkan satu poin tambahan untuk memperebarakan 5-9. Ya kali ini mundur belakang saya dapat terima orang jaminan. Lompat di belakang. Apa yang terjadi? Oh, masih dapat terima dengan kaki. Langsung saja. Bola pertolongannya segagal melampaui net akhirnya menjulurkan lidah satu pemain dengan punggung satu ini ya ancang-ancang sebentar kekecewaan yang mendalam apa yang terjadi ya jeda istirahat Pak, yang siji. Masih utuh lu. Yang siji. Aku wae lu.
Abot-abot tak tangan bae. Ini Atis. Dua empat. 14. Wah, lebih tahan nih. Gempal, lagi gempal. Mari Inggris. Bagi dia kali 5 pertandingan, baik. Thank you.